guys, balik lagi sama gue si Jepro Kaslok. Oke, ya. Kali ini gue semangat banget karena hari ini tuh adalah hari yang super excited bagi gue ya. Ya, ntar gue kasih tau lah mau ngapain pokoknya. Ya, pokoknya sekarang tuh jam 1:30 subuh, ini tanggal 22 hari Kamis. Si Vincent udah tepar liat di sana. Vincent. Parah, men. Parah, men. Tuh jam ada di ujung sana, liat tuh udah 1:30. Ini udah subuh ya, Kamis subuh gitu. Jadi di hari ini nih gue pengen melakukan sesuatu yang gue udah ngomongin waktu di video ganti pelek si Jess. Kalian menonton videonya di atas ini. Jadi melakukan apa? Ya, waktu di akhir video yang gue ganti pelek si Jess itu gue ngomong bakal mau ganti warna mobil Jess. Nah, di video kali ini gue mau nepatin perkataan gue, yaitu mau ganti warna si Jess. Tapi warnanya apa gue gak mau kasih tau dulu. Ini masih pagi, nggak mungkin gue ngerjainnya subuh-subuh kayak gini, nggak. Ini ngerjainnya ntar siang, jadi kita langsung ketemu aja ntar siang. Terus kita lihat proses pengerjaannya sekalian, kalian lihat warna apa yang gue ganti ke Jess. Yang penasaran ikutin terus vlog ini, jangan di skip. Oke, yuk lanjut. Ya guys, balik lagi sama gue nih, udah hari selanjutnya. Ya bukan hari selanjutnya sih, hari yang sama, cuman udah siang ya. Kemarin kan subuh-subuh, sekarang udah siang dan si Jess lagi dikerjain di bawah. Penasaran terus ya warnanya apa? Ayo langsung aja kita ke bawah terus kita lihat warnanya apa. Lagi dikerjain sih, belum selesai. Yuk, let's go. Guys, ini mobilnya lagi dikerjain, lagi di fitting depannya. Ini udah dikerjain dari jam 11-an pagi. Kan tadi gue tinggal, pagi-pagi gue sekolah, terus balik-balik. Udah jadi segini. Oke, ini pakai Oracle yang beda bahannya sama kayak yang di GTR, beda. Bahannya lebih bagus yang di GTR. Ini kodenya tuh yang Oracle 970. Kalau ini Oracle 951, gue pakai warna biru ini nih, kayak biru tua gitu. Nama stikernya nih Cobalt Blue 651. Warnanya kayak gini, warna biru kayak gini. Kalau udah ketempel ya kurang lebih kayak begini, tapi ini belum 100% ya. Masih banyak yang bolong-bolong, handle-handle belum, bagasi belum, roofnya belum. Nah gitu. Ini gambarannya aja sih kayak gini, belum selesai. Gue juga gak sabar nih, nungguin pas udah selesainya kayak gimana. Mungkin gue tinggal. Ya, gimana menurut kalian kalau warnanya kayak gitu, bagus gak ya? Dengan peleknya sih, menurut gue sih dengan pelek RP02-nya tuh cocok. Tapi adek gue gak suka warna birunya. Tapi kalau menurut gue bagus ya, selera sih ya kalau warna mobil. Menurut kalian gimana? Bagus atau kurang? Menurut gue sih cocok. Tuh, masih dikerjain. Ah, ini belum nyampe, udah 50% atau 50%? Mungkin 45%, nggak tahu. Yang pasti masih lumayan panjang perjalanannya. Sebelah kanan belum di apa-apain sama sekali, baru sebelah kiri. Itu juga perintilan-perintilannya belum, kayak handle pintu, tangki bensin tuh belum, atapnya belum. Depan lagi di fitting. Ya, kita lihat aja ntar gimana proses pengerjaannya sampai selesai. Ya, gue pengen bikin vlog ini sih nggak panjang-panjang ya. Kalau kalian bosan dah, gue juga capek. Oke, langsung aja kita lihat gimana prosesnya, yuk. Ya guys, ini birunya udah hampir finish. Ini udah jam berapa ya? Jam 6-an lah, setengah 6-an. Nih tuh, lihat nih ya. Udah mau selesai, tinggal finishing. Menurut kalian gimana nih? Oke nggak, Jer? Bagusan ini atau FD, Jer? Warnanya? Inilah, Cok! Ya kayak gitu, dia glossy ya. Kalau yang GTR kan dia bahannya yang matte, kalau ini yang glossy ya. Serinya yang 651. Kode warnanya apa? Cobalt Blue ya, Bro? Cobalt Blue. Iya, Cobalt Blue. Cobalt Blue. Cobalt Blue. Cobalt Blue. Blue. Ya, ini yang Cobalt Blue. Biru kobalt kode warnanya itu. Mungkin ntar lagi nih gue mau cabut dulu, mau ke supermarket, kita belanja sama si Heron. Nah, ntar malam mungkin pasti kelar nih. Ntar lagi lah ini. Tinggal finishing doang, tinggal spion-spionnya, handle pintu sama tutup bensin. Nah, tinggal perintilan-perintilan kecilnya doang.
sisanya udah mau selesai, tinggal ngerapin-rapiin doang. Nah, bentar lagi kelar. Paling langsung aja kali ya kita lihat pas sudah kelarnya kayak gimana. Yuk, langsung aja lah kita lihat pas sudah pasang semua kayak gimana. Yuk, ikutin. Nah, yo guys, ini udah hari ketiga. Si Jess udah kelar di stikerin, udah kelar semua. Kemarin sebenarnya kelarnya udah dari kemarin. Kemarin tuh kelar sekitar jam 12:30 malam. Cuman gue udah malas nge-shoot lagi kalau malam-malam gitu karena udah gelap ya, nggak kelihatan juga warnanya. Nah sekarang udah kelar nih, mobilnya ada di bawah, udah dicuci, udah mengkilat. Yuk, yang penasaran langsung aja ikut gue ke bawah, kita lihat mobilnya gimana jadinya. Ayo, let's go. Ya guys, mobilnya udah selesai, ada di balik gue. Nih, gue kasih bocoran sedikit, kita lihat-lihat. Set deh. Gila gue. Ya, langsung aja kita lihat sinematik ya. Let's go. Hasilnya kayak gitu, kalian udah lihat, menurut kalian gimana, bagus atau enggak? Bagus lah ya, bagus ya. Oi, bagus ya mobilku, bagus ya. Bagus. Ya, jadi ini gue ngerjain di First Auto Rep, tempat si GTR dikerjain sama si Jeremy dikerjain di sana juga. Ini hasilnya kayak gini. Kode warnanya Cobalt Blue. Kalau hasilnya mah nggak usah ditanya lagi lah ya, udah terpercaya, mantep, gue udah percaya nih hasilnya. Beginilah warnanya. Gue sebenarnya pengen ngikutin warnanya bawaan pabriknya Jess GE yang udah facelift. Gue pengen ngikutin itu sebenarnya, tapi ya beda-beda tipis. Malah gue lebih demen yang inilah dibanding yang bawaannya Jess, karena warnanya lebih kayak racing gitulah. Ya, gitu aja mungkin untuk episode yang ganti warna ini. Kalau nggak panjang ya maaf, karena masih banyak lagi project buat ngerjain ini. Gue masih mau ganti jok, ganti spion dan lain-lainnya ntar. Yang pasti kalau gue mau ganti apa-apa, gue vlogin ya. Sampai ketemu aja di vlog selanjutnya tentang project Jess ini. Jadi kedepannya gue mungkin bakal ngoprek si Jess ini terus ya. Vlog gue isinya modif dia nih. Ya gitulah ya. Gitu aja video dari gue soal ganti warna si Jess ini. Ya kalau kalian suka sama video kayak gini, acungin jempol ke atas. Kalau gak suka video kayak gini, acungin jempol ke bawah. Ya yang pasti jangan lupa share channel gue. Jangan lupa like video gue juga. Oh iya, terserah kan, tadi kan gue ngomong kalau nggak suka boleh dislike ya, jadi nggak usah like ya, bebas, terserah kalian. Nah pasti jangan lupa share video gue dan subscribe channel gue. Nah gitu ya, menurut kalian gimana, warnanya bagus atau enggak, komen aja di bawah. Jangan lupa follow Instagram gue, ada di sini. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.